Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di Bram Channel. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya mau ke Pakuasan yang berada di Changhua ya. Dan kebetulan sekarang saya sudah berada di stasiun Changhua bareng teman-teman ya. Jadi mau ke Pakuasan itu bisa naik taksi atau jalan kaki atau bisa naik sepeda yang kayak gini ya. Kebetulan kami juga sudah menyewa sepedanya ya, dan teman saya juga mau apa ya mendaftar dulu gitu. Dan kebetulan cuaca kali ini mendung ya, dan udah gerimis juga ini, aduh gimana ini. Oke, buat teman-teman terus ikuti keseruan kami, yuk. Oke, jadi sekarang kami sedang naik sepeda ya, mau ke Pakuasan yang menempuh perjalanan sekitar 15 menit lah kurang lebih, bareng teman-teman itu. Baru pertama kali naik sepeda di Taiwan ini, rasanya seneng gitu. Gokil ini. Nah, seperti ini ya, keadaannya. Ya, jadi seperti ini ya suasananya ini. Kebetulan hujan di sini ya, baru hujan itu. Pak Adi itu. Ayo, lanjutkan. Oke, jadi sekarang kita lewat jalur belakang ya, bukan jalur depan. Jadi naikin tangga dulu seperti ini dia. Cukup tinggi juga ini ya. Kim, kata-kata Everman. Apa sebelum sebelum kita menentukan tempat yang indah. Iya. Dengan semestinya kita pokoknya indah banget di sini tempatnya itulah. Harus kita harus kita harus apa? Gini, usaha tidak akan apa? Apa ada menyeret hasil ya masuk. Rupanya ini Bu. Oke, lanjut lagi kita. Lihat air terjun. Banyak ikan juga ternyata di sini. Ikan mas itu ya. Iya mungkin mas, ikan koi ya pak. Ini ikan mujair itu. Di mana ada air pasti ada ikan guys. Puh, tempatnya bagus banget di sini. Nggak tahu kenapa, setiap itu pasti ada ikan. Ucing saya. Tempatnya pokoknya boh istimewa ini, indah banget. Banyak ikan juga di sini. Oke, jadi sekarang saya sudah berada di atasnya ini ya. Kebetulan ada festival apa ini, rame banget. Banyak tenda-tenda itu. Menjual berbagai makanan dia. Konser, Kak. Iya, ada konser itu ya. Apa sih namanya itu? Tari air. Adus mana aja enak itu. Nah, kebetulan di sini ada apa ya? Tarian air gitu. Mungkin kalau dari atas itu lebih indah ya pemandangannya itu.
jadi seperti ini ya pemandangan dari atas Pakuasan ini pemandangannya. Kelihatan semua ini. Ada tari air juga gitu. Kelihatan enggak sih? Kelihatan ya? Ini terbayar lunas sudah karena perjuangan tadi untuk naik itu cukup capek juga ya. Dan kalau udah di atas ini itu aduh, indah banget itu. Oke, jadi sekarang kita mau beli cumi bakar dulu ya ini. Ya, Ma. Makanan khas ya, banget yang ada di Pakuasan ini. Beli satu aku. Oke. Beli cumi bakar. Eh, untuk buyu enak. Untuk orang Arab. Kai. Arab apa? Tahu nang ya? Itu loh. Kai untuk buyu be. Rasanya cok ini. Nung dosing kereta sih merasa. Oke, jadi sekarang saya sedang berada di kolam ikan ya. Tadi habis makan cumi bakar. Sekarang lanjut lagi petualangannya ini. Lihat ikan besar-besar ini. Besar-besar kali ini ikannya. Semputi kayak yo. Semputi. Rana sisi itu. Di tempatnya sejuk kebetulan ini. Banyak ikan mujair di sini sama ikan mas itu. Kebetulan cuaca kali ini lumayan mendung juga ya, jadi enak, nggak terlalu panas itu. Oke, jadi sekarang kita mau main ya. Jawa Timur versus lawan Jawa Barat ini. Satu kosong, satu kosong ya. Ganti pemain dia, ganti pemain. Oh, ganti lawan, ganti lawan, ganti lawan. Ganti ganti, lihat aja bang, ubah. Ganti pemain lagi dia. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Dan ini dia patung Buddhanya. Oh. Gede banget ya patung Buddhanya di sini. Banyak festival di sini. Kayaknya sih festival anak-anak gitu ya. Soalnya banyak anak-anak di sini. Banyak menjual baju-baju apalagi itu. Ya, pemandangan dari atas ini juga sangat kelihatan itu ya. Lanjut lagi kita. Liburan-liburan. Apa masalah? Nah, jadi kebetulan di sini ada festival anak-anak ya. Mungkin ini di Taiwan ada pembuatan SIM anak-anak juga ini ya. Tuh, ada SIM, pembuat SIM mungkin ini. Banyak juga yang ngantri itu anak-anaknya itu. Dan mari kita lihat apa ya festival yang ada di sini. Pembuatan apa lagi itu? Tuh, pembuatan SIM anak-anak ini. Jadi kali ini ramai ya, lumayan ramai juga ini. Dan di sana juga ada konser atau apa itu. Oke,
我们这次的这个即将有马的闯关总共有几关？都有去成功啊！好，现在呢，你可以往左前方那边点啊，这边右转直角。好，我们现在的名额了哈，赶快，如果他要做棉花糖的，哦，赶快，冲锋 Prime banyak kuliner khas Taiwan juga di sini, ada telur-telur itu. Lari lagi. Jadi,